Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizwi. Welcome back. Hari ini saya bakal main 7DS. Tapi saya bakal mainnya yang reverse stage ya. Nah, di reverse stage ini, khusus reverse stage ini, saya akan mainnya per kota ya. Jadi kayak contoh di sini saya Vania Madamali udah bintang 9. Jadi saya akan buat video hari ini tentang Vania. Vania semua ya. Dan itu semua akan saya masukkan di playlist. Jadi kalian bisa cek di channel saya. Habis itu pilih playlistnya. Saya akan buat yang kode namanya itu River Stage 7DS. Oke, langsung aja kita mulai River Stage-nya dari yang paling mudah di Vania dulu. Langsung aja kita enter Vania. Dari stage yang paling atas dulu, yang paling gampang. Alioni Twigo. Ini walaupun gampang, agak susah juga ya. Jadi mungkin kuncinya di sini itu awal-awal adalah pemilihan foodnya ya. Di sini saya paling suka itu pakai foodnya cuman lifestyle ya. Ini saya coba pakai lifestyle. Kenapa saya suka lifestyle daripada HP? Soalnya sekali ulti jebret itu bisa balik sekitar 10-20 ribu ya HP-nya ya. Itu udah lebih banyak daripada HP plus 10%. Jadi saya lebih suka pakai foodnya lifestyle karena nggak ada healer ya. Ini awal-awal lumayan gampang. Dibilang gampang juga gampang, dibilang susah juga susah. Tapi kalau udah 80 harusnya sih gampang ya. Ini kita langsung sambit si princessnya dulu karena si Meliodasnya ini nggak bisa dihit ya, dia ngumpet sih. Harusnya kan dia ngelindungi cewek, malah dia ngumpet duluan ya. Oke, kita sambit langsung. Sirem, sambit. Nah ya, lumayan lah ya. Gak banyak-banyak banget damage-nya. Padahal udah level 80 loh. Aduh, ini lagi counter. Kalian sisain yang buat single target itu ya. Aduh, kartunya hilang lagi. Oke, kita bisa pakai single target ini. Dan kita sudah bisa pakai ultinya ya. Pakai single target aja biar nggak kena counter ya. Nah. Sudah bisa. Aduh, gile. Yang bisa dihilangin nggak kartu biasa aja, kartu ultinya juga bisa dihilangin, guys. Bikin lama aja ini si Elin ya. Kartu gold pun bisa dia hilangin. Ini mau dihilangin lagi nih. Sambit ya. Hilang-hilangin kartu. Udah max nih. Next turn mudah-mudahan bisa ulti ya. Karena untuk capai bintang 3 itu kalian harus gak boleh tewas sama dalam 8 turn ya. Oke, ulti. Nah udah lu counter aja. Nah ini udah dikunci. Aduh, hilang juga kartunya. Waduh, ini sih tragis ya. Udah penuh, hilang lagi. Udah penuh, hilang lagi. Kapan penuhnya ini? Si Ellie nggak selesai-selesai ini. Dimatiin ya. Udah nggak apa-apa, kita berusaha terus ya. Matiin dulu. Cepret. Udah dah, kena ulti dah si Meli dah ya. Si Melinya level biru. Ya, dia kekernya yang warna merah ya, tapi nggak sakit. Cuman di sini bikin lama aja ya. Aduh, si Alioninya bonyok ya, dihajar terus. Sekarang si Alioni ada si level 3 ya. Aduh, ini ada ulti ya. Mumpung ada ulti, kita hajar dulu ya. Udah aman lah, udah aman. Lifesteal ya, kita lihat lifesteal-nya berapa. Ya, 9.000, hampir 10.000 ya. Kecepatan tadi nggak lihat pastinya. Tuh, itu sekali sambit aja si ini dapat lifesteal-nya 2.000 ya. Oke, langsung aja kita ulti ya. Pasti. Biar cepet, mati aja ya. Biar, tapi ini damage area ya, nggak sakit. Harusnya si Alioni itu yang hijau. Aduh, kena puli konta lagi. Aduh, puli konta lagi. No ya, dia lifesteal ya, 1.500 ya.
Ya lumayan lah, kan ada live stream setiap kali pukul-pukul tuh nambah 2000-2000 ya. Ya Alioni sudah full ultinya. Ya mudah-mudahan yang ini bisa mati-mati, jadi kita bisa cepet ya. Sebret, ah kayaknya mati nih. Kayaknya mati, wah mati guys. Akhirnya mati ya. Nih pokoknya kalian selesaikan sampai, hormat dulu, hormat, sampai bintang 3 itu dalam waktu 8 turn. Nah ini ya, centang semua ya, 36.000 combat plus sudah pasti dapat. Ya nggak mati sama 8 turn. Oke, misi pertama ini gampang ya guys ya. Langsung aja kita lanjut ke misi yang kedua. Oke, di misi yang kedua ini duet GG ya. GG itu apa? Great Thunder sama Griamor. Ini kita pakai sub-subnya dulu ya. Langsung ya kita mulai. Putnya di sini penting banget. Apa itu? Life steal ya. Life steal itu penting banget supaya begitu ulti itu full lagi. Nah, di sini kita cukup pakai ijo ya. Dua-duanya ijo. Tapi walaupun ijo ini, si Diana merah ini harus dimatiin duluan. Nah ini karena ultinya itu area ya. Jadi begitu dia ulti, aduh, pasti kenanya si Thunder ijo itu mati ya. Di sini tanker kita itu si Griamor. Jadi awal-awal kita itu masih fullin ultinya si Griamor dulu ya. Oke, nah dapat lumayan, bisa digeser. Ini part paling penting tuh, pertama-tama itu si Griamor mesti digeser ya. Digeser, habis itu kita pakai aja ya skillnya. Nah kan tinggal kurang satu. Kalau tinggal kurang satu, ya udah next turnnya lagi. Setelah next turn dia bisa wajib ulti. Kalau enggak tuh lihat ya, saya udah coba beberapa kali, pasti yang dipukul itu si Glit Thunder ya. Tuh ya, Glit Thunder yang dipukul. Karena apa? HP-nya itu sama defense-nya itu lebih kecil ya. Nah next turn dipastikan kita bakalan bisa ulti. Ini pasti yang dipukul si Glit Thunder lagi, karena dia tiap kali pukul di sini bosnya bisa kurangin ulti ya. Jepret. Pakai petir ya, pakai petir. Jeger. Nah, udah bisa ulti. Akhirnya si Gri apa Glit Thunder ini bisa dilindungi Griamor ya. Karena ulti Griamor itu taun ya, taun. Jadi dia nggak bisa pukul yang lain. Ya, kita langsung pakai. Pakai aja ya. Selanjutnya yang dipukul bakal si Griamor. Jadi, aduh, lupa saya ada fully counter ya. Jadi sekarang Glit Thunder itu mesti yang wajib pakai skill. Nggak sakit, 5 turn itu ya. Nah ya, aduh, cepret, aduh. Untung masih selamat ya. Untung tadi ada life steal dikit-dikit. Maka di sini yang wajib dimatiin duluan tuh sebenarnya ya, si ini nih. Aduh, saya tadi udah bisa ulti ya, kena hit jadi op ultinya turun. Di sini dua-dua posnya itu kalau tiap kali pukul ultinya turun ya. Jadi jangan sampai kena pukul. Dan yang bisa area itu cuman ultinya si Diane gendut ini. Eh, bukan Diane gendut. Diane besar ini ya. Waduh. Cepret. Defend, defend. Nah, ini Diana. Kita keker dulu dan kita matiin dulu ya. Kita pakai dulu buff art, buff Arthur lagi, buff Glit Thunder ya. Attack increase. Nah, mati ya, wajib mati nih. Nah, udah mati. Jadi kita aman ya. Ini tinggal satu. Dia pasti pukulnya si Griamor ini. Ini Griamor sebenarnya nggak wajib level 80 ya. Level 70 pun kuat ya. Defense-nya itu lihat aja tuh. Dari awal darahnya nggak turun-turun ya. Udah dihit berapa kali tuh nggak turun-turun ya. Cepret. Nah ini kita tinggal kumpulin ultinya lagi si Glit Thunder ini. Tapi kayaknya nggak usah diulti, udah mati ya.
Nah kalau passion gini dia nggak turun ya ultinya ya. Langsung aja kita tusuk. Town, defense relatifnya turun, langsung kita petir. Jebret. Nah kita menang ya, ini bintang 3, jadi gitu strateginya ya. Pakai si Giyamor Ijo. Nah ini 3 bintang lagi, clear dalam waktu 8 turn tanpa mati. Dan skornya apa, CC kita di atas 42.000. Oke langsung kita lanjut lagi ke next ya, yang terakhir ini. Di pertandingan ketiga ini kita wajib pakai si Glit Thunder merah ya. Ya kita masukin sub-subnya dulu. Saya sudah pakai kombinasi Glit Thunder hijau yang level 80 dan itu nggak menang ya. Saya lebih bagus pakai yang merah level 60. Di sini Glit Thunder merah saya level 60. Gak usah gede-gede guys, tapi yang penting bisa lindungin temennya ya. Kalau enggak pasti saya udah coba lebih dari 5 kali sampai 10 kali itu pasti mati, nggak bisa bintang 3 ya. Menang sih menang, cuman si Alioninya ini mati ya. Jadi kita di sini enggak perlu strategi, yaitu pakai Glit Thunder merah. Ini awal-awal kita bingung ya pakai apa ya. Tapi seperti strategi di tadi ya, itu si Diane wajib mati dulu. Si Diane karena pukulannya area ya, nggak bisa belok. Kalau ulti, aduh. Kalau si Alioni sekarat nanti, aduh kita bisa mati dia. Oke, kita pakai skill apa nih ya? Pakai tamengnya si Alioni dulu ya ya. Atau gak usah area aja ya. Kita pakai pukulan, kita kill si Diane merah ini dulu ya, supaya dia wajib mati di awal. Jadi sebenarnya di reverse stage itu pemilihan food sama pemilihan yang diserang siapa duluan ya. Dan pemakaian strategi pakai hero warna apa, kuncinya di situ ya. Dan di sini saya menyarankan si Diane tinggi bongsor ini dulu yang dimatiin. Oke, kita bisa pakai tameng, tapi kita nggak usah, kita bisa pakai ultinya Alioni ya. Wah, RNG-nya lagi bagus. Lumayan, si Alioni udah bisa ulti ya. Jepret, aduh, jangan dulu. Aduh, sakit banget. Stand disable lagi. Oke, kita langsung ulti ke Diane bongsor ini. Selanjutnya kita pakai tameng supaya nggak mati, kita sedot darah dulu pakai skill Alioni ya. Buat dapat life steal, ini penuh lagi life. Nggak penuh sih, paling tambah setengah lah ya. Jadi tambah jadi setengah. Oke, satu lagi kita pakai kartu apa ini? Pakai kartu kumis aja ya. Jepret, 60.000 life steal. Waduh, hoki critical ya. Aduh, salah lagi kekerasnya. Aduh, kena counter lagi. Gak apa-apa, kalau si Twigo darahnya masih banyak. Nah ya, gak sakit tuh ya. Walaupun merah di hit sama Meliodas biru. Aduh, kalau begini yang sakit nih ya. Begitu yang sakit. Ampun DJ. Nah, sekarang udah gampang. Yang penting kalian ada shield, kalian gak bakal mati. Ini shield ya. Kalau enggak pasti si Elizabeth-nya ulti si, pasti ulti si Alioni ini. Oke, selanjutnya yang dimatiin adalah Elizabeth. Jebret. Tangkis. Wah, kah, walaupun biru nih pukul merah nih bisa tangkis. Nah, kalau ultinya nggak bisa ditangkis ya. Waduh, nyasar. Dia bisa nge-break stance ya, ultinya ya. Gawat. Ini kita pukul tetap si ini ya, Elizabeth-nya ya. Tangkis lagi. Jangan sampai dia sambit ke Alioni. Matiin dulu. Di sini Alioni ini defense-nya ini sedikit ya, HP-nya dikit, padahal dia ada skill tameng. Waduh, critical.
Ini level 60 aja jadi tank kuat ya, apalagi level 80 ya. Waduh, belum mati nih si Ellie-nya nih. Mati please. Mati gak ya? Pakai tameng aja lah ya, takut gak mati nanti. Padahal si Meliodas-nya ini cuma kongta aja ya. Wah, mati sekali ulti, mati. Lagi posisi, aduh pulih kongsa, pulih kongsa, aduh sekarat si Alioni. Udah ya, diam, jangan bergerak. Mudah-mudahan dia pukulnya si Glitan dan merah ya. Alioni saya sekarat soalnya. Ini aduh dia lagi kongsa, lagi posisi kongsa lagi ya. Pastikan kalian jangan pukul dia pakai Alioni ya, karena pasti nanti kena kongta tewas ya, bisa runyam. Aduh, pulih kongta lagi. Oke, saatnya Glitch Thunder. Aduh, untungnya Glitch Thunder karena sudah saya pakai stance ya, passion. Oke, saatnya Glitch Thunder ini ulti buat sedot darah lagi ya, karena kita pakai foodnya lifesteal. Cuman sekarang saya udah nggak ada stance ya. Mati dong, mati. Cepret, petir. Aduh, gak mati. Ini pasti mati. Untung mati ya. Kalau yang di ulti si Alioni gak jadi bintang 3 ya. Oke, kita sudah beresin 3 ini. Easy ya, easy. Clear dengan 67 power. Selesaikan dalam waktu 8 turn dan gak ada yang mati. Oke, kita sudah selesaikan River Stage Vania. Stage yang paling awal dan paling mudah, tapi nggak mudah-mudah banget ya. Oke, sampai ketemu lagi di my next video guys. Sampai ketemu lagi di... Besok saya buatin lagi yang next di Damali ya. River Stage Damali. Dadah, see you in my next video.